goreng pun sedap. Selalu kalau ada rumah kita buat sampai lah, tapi tahun ni kita buat umpan. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi di channel aku, Fazmi Zakaria. Aku dah lama tak buat konten, aku rasa dah dekat 2 bulan. Aku ada masalah dengan aku punya komputer lah untuk buat editing. Jadi sekarang ni dah okey. Jadi untuk kaki-kaki travel, apa nak pergi melancong ke dengan keluarga ke, tak boleh pergi luar negara. Jadi apa kena travel ataupun jalan-jalan dalam negara je lah. Jadi aku nak share dengan hampa ke salah satu tempat di Langkawi, mana tempat yang hampa boleh pergi. Dan mana tempat hampa boleh tidur, hotel, chalet, tempat yang menarik di Langkawi. Apa aktiviti nak buat, kat mana nak makan, aku share yang mana aku pergi lah. Ataupun aktiviti keluarga yang hampa boleh buat kat sana. Sebab sekarang ni orang kata boleh kata banyak promosi-promosi percutian dalam negara yang mereka buat supaya sektor pelancongan kita dapat menjana ekonomi balik. Jadi ini sebahagiannya aku tunjuk, aku share dengan apa. Video dia agak panjang, aku terpaksa buat berepisod supaya apa boleh tengok secara detail lah sebab sedikit apa yang aku nak kongsikan ni. Okey, jom saksikan. Diorang ajak aku pergi mancing. Aku ni bukanlah kaki pancing sangat, tapi orang kata dah ada peluang pi, aku pergi. Aku boleh jalan tengah laut, orang kata boleh tengok pemandangan di tengah laut lah kan. Aku boleh ambil video, aku boleh buat konten lah macam aku nak hasilkan, aku nak tunjuk kat hampa ni. So jadi bagi kaki-kaki pancing, kalau hampa pergi Langkawi, contact kawan-kawan aku ni lah. Mereka ni memang menyediakan perkhidmatan boat ni kalau nak pergi mancing ke, nak pergi mangrove ke, nak pergi snorkeling ke, apa-apa aktiviti yang di atas laut. Okey, tapi yang ni aku pergi, aku tak bawa anak-anak sebab nak mancing kan. Jadi kami duduk pun boleh kata daripada pagi sampai ke lewat petang, boleh kata satu hari lah duduk dekat atas laut. Jadi mungkin tak sesuai lah kalau bawa anak-anak kecil apa kan. Okey, jom kita tengok. Ni daripada JT Tanjung Ru, kami nak pi mancing. Jom nanti aku share. Bye.
ni aku dekat dekat Kilim Joe Park Forest. Ni aku buat apa my pod kat sini lah. Memang menarik gila. Jadi cuba terang sikit apa awak ada nama ni ni Kilim Joe Forest ni ada apa yang menarik ni? Okay, dia mangrove ni dia jadi macam tempat satu semula jadi. Jadi kebetulan orang kata apa Sungai Paya Bakau ni dia berhubung terus sampai ke laut. Okay. Jadi mengikut saintis dia punya orang kata apa batu-batu yang ada ni dia usia dia dah mencecah lebih kurang dalam 500 tahun. Jadi dah orang kata apa dah lama dah berdekat lah kan. Jadi sebab tu saintis dia bagi nama Geopark. Jadi law ni Langkawi, kalau banyakkan pelancong turun ke Langkawi, dia terkenal dengan mangrove Geopark ataupun river mangrove river cruise. Inilah yang kita panggil mangrove river cruise ni. Dia banyak aktiviti kat sini. Kita ada eagle feeding, kita ada crocodile cave, bat cave, dia ada fish farm, ada restoran, semua dah. Banyak sangkat ikan kat sini. Jadi dekat sinilah pengusaha-pengusaha sangkat ikan ni depa buat tempat ni. Jadi ikan-ikan ni lah yang depa akan letak dekat restoran-restoran yang ada dekat Langkawi. Jadi kalau hangpa makan seafood dekat Langkawi, ikan dia ikan memang ikan fresh lah. Kami dah jumpa pot nak mengai. Depa ni kaki mengai, aku cuma jalan saja lah, aku ikut depa ya. Orang kata tumpang lah, sambil-sambil jalan-jalan tengok pemandangan kan. Pot ni agak menarik juga lah. So kita tengok apa ikan yang nak mengena hari ni. Kekasih. Angkat dia. Ya, elok eh.
Abu Ali. Kami dah sampai lah ni pukul 7.30. Keluar pun pukul 7.30 pagi. Sekarang dah 7.30 malam. Kami sampai dekat area, ada nama tempat di Sangkak juga. Dah Sangkak sikit. Lepas tu kami berhenti makan sini. Dah nak balik dah lah. Hasil tak apa banyak. Muntah 12 kali. Muntah hijau. Muntah hijau. Okay, jadi nak share juga kat sini. Mereka duk buat, mereka duk cat kapal. Mereka duk renovate lah cat boat kat sepa, semua kat sini. Okay, aku rasa itu saja perkongsian aku. Nanti aku akan share lagi destinasi-destinasi yang menarik dekat Langkawi ni. Jangan lupa like, share dan juga komen. Bye-bye.